Pemirsa, Fakhrul Razi, Senator Aceh, menyatakan pemerintah Aceh berwenang melaksanakan hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan. Pernyataan disampaikan saat masalah tersebut sedang terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh sendiri. Wacana penerapan hukum pancung bagi pelaku yang tersangkut kasus pembunuhan telah mengundang polemik di kalangan masyarakat Aceh dan para pakar hukum sepekan terakhir ini. Sikap pro kontra hukum pancung tersebut terus bergulir bersamaan dengan pelaksanaan dan penerapan hukum syariat Islam yang dipandang masih diskriminatif di tengah-tengah masyarakat Aceh belakangan ini. Di tengah-tengah wacana pemberlakuan hukum pancung tersebut, Fakhrul Razi, anggota DPD RI asal Aceh, menyatakan pemerintah Aceh berwenang untuk melakukan hukum pancung bagi pelaku pembunuhan di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Fakhrul Razi saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Islamic Center Kota Lusmawe minggu kemarin. Menurut Fakhrul Razi, Aceh memiliki undang-undang kekhususan yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 keistimewaan Aceh diatur secara agama, sehingga Provinsi Aceh juga dapat memberlakukan hukum potong tangan terhadap pelaku koruptor dan hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan. Diakui meski penerapan syariat Islam di Aceh hingga kini masih menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat, namun hingga kini penerapan syariat Islam di Aceh tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menyatakan keistimewaan Aceh itu diatur secara agama dan sebagainya. Jadi apabila itu dilakukan oleh Aceh, Aceh secara khusus boleh melakukan itu dan itu berbeda dengan provinsi lainnya. Yang pasti saya mendesak adalah kalau bisa koruptor di Aceh dipotong tangan dan dipancung. Itu menunjukkan sok terapi buat rakyat Indonesia bahwa Aceh benar-benar menerapkan syariat Islam secara khafah. Dari Kota Lusmawe, Muhammad Jafar Yusuf, iNews memberitakan.